Halo, selamat siang. Benar, ini kita sedang berada di Satlantas Polres Trenggalek. Ini ada kelantas yang terjadi di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek di ruas jalan nasional. Ini ada sebuah mobil Isuzu Elf yang menjadi korban laka lantas tunggal yang terjadi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Nah, kronologinya sendiri, mobil Isuzu Elf ini membawa 8 penumpang dengan satu sopir sehingga total 9 orang melaju dari arah Ponorogo menuju ke arah Trenggalek pada pukul 2 dini hari hari Minggu ini. Nah, sesampainya di TKP, menurut keterangan sementara, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab melempar batu ke arah Isuzu Elf ini ke arah kaca hingga membuat pengendara kehilangan kendali dan oleng ke kanan lalu masuk ke parit atau sungai. Nah, akibatnya ada kerusakan di terutama di bagian depan mobil Isuzu Elf ini, sedangkan penumpangnya dilarikan ke RSUD Dr. Sutomo. Ada yang luka ringan, namun ada juga yang sampai kepalanya robek hingga mengeluarkan darah. Saat ini barang bukti sedang diamankan di Satlantas Polres Trenggalek dan menurut informasi sementara akan ditangani oleh Satreskrim Polres Trenggalek karena sudah terkait pengerusakan, bukan lagi hanya laka lantas, yang nanti akan dicari siapa yang bertanggung jawab atau melempar batu tersebut ke mobil Isuzu Elf ini. Dan perlu diketahui juga ini adalah rombongan ziarah dari Jawa Tengah yang akan pulang ke Tulungagung melalui rute Ponorogo Trenggalek lalu Tulungagung dari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.